September Development Update, ya info penting bagi kita guys, para player Axie Infinity, supaya kita bisa jadi lebih mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi dengan game yang kita mainin, dan apa sih yang sedang saat ini dikerjakan oleh si developer. Oke, langsung aja kita ke key pointnya. Di sini, Axie is the highest revenue generating application in all of crypto over the last 30 days. Ya, jadi nggak hanya di dalam dunia game, tapi di antara semua hal di dunia kripto ini 30 hari ke belakang, Axie ini lagi megang ya guys ya. We are making great progress on AXS staking and Ronin Dex. Untuk Ronin di kondisi saat ini sebenarnya kita lagi menunggu-nunggu ini guys ya, fitur swap ini ya, supaya bisa cepat diaktifin guys ya. Jadi kalau swap ini udah aktif, kita bisa menghasilkan SLP, kita bisa langsung swap ke Ethereum atau swap ke AXX supaya kita bisa pakai beli Axie lain atau kita pakai breeding dan menghemat gas fee yang sekarang ini lagi tinggi-tinggi guys. Ya, kita harap Ronin Dex ini bisa dipercepat. Lalu development on Battle V2 and Land is also accelerating. Ya, intinya Battle dan Land fitur-fitur ini akan dipercepat guys ya. Axie is the first game owned by the community that plays it. Ini nggak akan selalu berjalan lancar dan mudah, akan selalu ada ya hambatan-hambatan, tapi kalau kita stick together, we will continue to make history. Ya, begitulah kata-kata pembuka dari tim developer Axie Infinity guys ya. Growth, the Axie protocol generate over 300 juta dolar guys ya, dalam 30 hari kebelakang. These fee are stored in the community treasury which will be owned and governed by all AXS holder. Ya, ini sedikit tentang governance system guys ya. Nah, jadi nanti para holder AXS akan mendapatkan fee dari hasil putaran ekonomi yang ada di Axie. Ya, kalau di Axie kan ada marketplace-nya. Setiap kita transaksi atau jual beli Axie itu dipotong 4,25% dari penjualan, dan 4,25% itu dimasukkan ke community treasury ini guys ya. Yang nantinya akan menjadi fee oleh para AXS holder. Ya, tapi nggak sekarang, tapi itu mungkin ya masih panjang lagi guys ya, karena Axie Infinity masih panjang sih perjalanannya sampai menuju ke sana. 30 day volume ya, Axie ini ya paling tinggi guys ya, malah ngalahin CryptoPunk, Arvlox, ini nilai salesnya. Daily active user, kita sekarang ya ada 1,5 juta daily active player. Daily active player ini mengingatkan kita kemarin di bulan Juli guys ya, di masa dimana-mana itu player Axie Infinity menyentuh pertama kali di 500 ribu daily active player yang ngebuat server lag total, kita nggak bisa main. Nah, itu sampai semingguan guys ya, padahal ya kita teman-teman lain di Discord itu sampai begadang-begadang cuman mau nungguin Axie ini bisa dimainkan. Ya, kadang bisa di jam 2 pagi, kadang siang di, ya kadang siang, kadang bisa login sekali, rupanya enggak. Ya, kadang udah bisa masuk di arena, tapi saat 1v1 tinggal kartu terakhir dan pasti menang, tiba-tiba maintenance. Ya, masa-masa kemarin itu yang ngebuat kita cukup hot kepala kita ini guys ya. Battle V2 update. Oke, Axie Infinity Origin. Nah, aku sebenarnya belum tahu ini maksud Origin ini apa sih. Tapi sistem battle yang akan datang akan memperkenalkan Axie ke brand new audience. Ini kata yang praktis tapi kerasa cukup mendalam, karena audience Axie Infinity sekarang kan memang orang yang udah kenal Axie guys ya. Jadi aku rasa kali ini dia nargetin orang yang benar-benar nggak kenal Axie untuk kenal dan mulai main Axie Infinity. Origin will be faster, more dynamic, and will allow people to test a demo of the game before making economic decision. Di sini dia bilang bisa test a demo. Ini ngingetin aku juga dengan tujuannya sistem scholarship. Jadi scholarship itu kan tujuannya memang pertama supaya orang yang belum kenal Axie bisa tes game ini sebelum ngambil keputusan untuk join atau enggak. Dan sistem itu menguntungkan juga bagi orang yang memiliki Axie karena dia bisa meminjamkan Axie-nya dan menjadi passive income. Nah, di sini player baru bisa tes demo langsung guys ya. Jadi nggak perlu scholarship untuk tes, dia bisa langsung. Nah, ini kita akan pantau terus untuk kedepannya guys ya. Hal ini akan ngebuat lebih gampang untuk teman, keluarga yang nggak pernah menggunakan atau nggak tahu crypto to fall in love with Axie. Ya, benar. Jadi targetnya itu orang-orang yang belum mengenal Axie atau orang-orang yang belum mengenal blockchain gaming, dan juga orang-orang yang belum mengenal crypto atau nggak pernah transaksi menggunakan crypto to fall in love with Axie. Yup. Ya, berarti mereka udah mau ya mau lebih mengembangkan lagi game ini guys ya, the brand new audience. Lalu di sini dia bilang dia ya punya deadline dan sedang bekerja untuk meluncurkan rencananya.
kami mengerjakan chapter terakhir dari Player vs Environment atau Adventure Mode dengan beberapa concept art dan enemy design finished. Lalu ada update juga untuk boss yang lebih unik dan menantang. Origin Game Designer juga mengerjakan ini, stats, ability, body part, card. Kami juga berpikir bagaimana menambahkan kostumisasi yang lebih di tim dan deck building. Kami telah menyelesaikan 70% the new card art. Lalu di sini ada juga update tentang land. Di land ini nantinya kita bisa crafting, building, dan harvest research. Ya, mungkin para pemilik land nanti bisa harvest XS maybe atau SLP dari hanya memiliki landnya, guys ya. An open amusement park like experience with many mini games, a strategic battle between different armies for control of territory or resource. Ya, tampilannya sih kayak gini guys ya. Di sini mungkin kita bisa build ya, kita bisa build di sini. Kita bisa ya nih naruh aksi kita, naruh item-item. Dan kalau di sini katanya bisa battle juga guys ya, bisa battle strategi. Ya mungkin lane kita bisa nyerang lane orang kali ya. Who knows? Yang terakhir ada Ronin and other update. Ronin is our scaling solution for NFT games starting with Axie. It's the most used Ethereum sidechain for NFT. Semenjak ada Ronin memang transaksi di Axie Marketplace jauh lebih mudah guys ya, karena sebelum ada Ronin itu untuk membeli Axie itu selalu kena gas fee guys ya. Dengan Ronin, transaksi yang di dalam Axie Marketplace itu free, kita cuma kena gas fee kalau memang di bridge antara Ronin dan MetaMask. Blockchain ini transparan guys ya, kita juga bisa lihat nih guys. Nah ini di treasury community-nya Axie Infinity AXS ada 16.140.000-an lagi guys. Nah ini WETH-nya ada 31.000 WETH. Nah ini itu ya guys ya, dari transaksi jual beli aksi 4,25% dipotong dan masuk ke ini treasury community. The AXS staking contract is being audited. Desain untuk Ronin index selesai. Ini mungkin ya the most crucial aspect for our short term roadmap. Ya short term, jangka pendek, dan ya kita butuh itu guys ya. Sebagai player aksi kita butuh swap untuk lebih dipercepat guys ya. Oke guys, itu dia untuk video kali ini, just an update. Mana tahu bagi kalian yang malas-malas ngelihat info official dari Axie Infinity. Silahkan di like kalau suka videonya, di dislike aja kalau nggak suka, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.